Assalamualaikum Kak Dinda, spill saus salad enak, gak enek dong. Pas banget, lihat deh, anak aku tuh emang doyan banget salad buah ini. Padahal ya, Ce, aku tuh gak sengaja banget ketemu saus dressing pertama yang khusus buat salad ini, Ce. Makanya mumpung lagi di supermarket, langsung aja aku beli buat bikin takjil, Ce. Oke, pertama kita buat jelinya dulu ya. Tuang 350 ml air, masukkan setengah saset jelly instan. Aduk-aduk, kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Dan wajib banget diaduk, sampai dia mendidih, jangan ditinggal please banget, Ce. Sekarang tinggal dicetak sesuai selera, terus kita dinginkan dulu ya, Ce. Sambil nunggu jelinya dingin, kita potong buahnya dulu ya, Ce. Aku pakai melon dan semangka. Kalian bebas mau pakai buah apa aja yang ada di kulkas. Kalau di tempat kalian lagi musim buah apa, Ce? Nah, jelinya udah jadi, kita potong-potong sesuai selera kalian, Ce. Aku potongnya kotak-kotak kecil aja, oke? Lanjut, sekarang kita masukkan semua buah dan jelinya ke dalam mangkok yang besar. Lalu tuangkan salad dressingnya. Ini kuncinya, Ce. Wajib banget pakai Mayumi saus salad buah. Aku suka banget rasanya manis, creamy, dan ada tes rasa lemonnya, jadi bikin makin segar. Praktis banget tinggal tuang tanpa tambahan bahan apapun, jadi cocok banget buat buka puasa. Aku cuma pakai buah yang simple, gak macam-macam, cuma semangka melon aja. Tinggal taburi dengan parutan keju, tambahkan irisan strawberry, dan sekarang saatnya kita makan kudai. By the way, untuk beli Mayumi saus salad buahnya bisa di supermarket atau e-commerce Ajinomoto.